Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Ya tentunya sapa maning karo wong sing. Ya you know, this is you know. Apakah kamu tahu? Oke, sebelum reading jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mau ke tempatnya Mas Enang ini. Ya kali ini saya ditemani sama ponakan saya Adit Congorela. Nyuwun sewu idamanmu numpang lewat ya. Oke, kali ini saya menggunakan ini motor pejuang bro. Sound bapak ini ngap-ngaber. Aduh, cuacanya mumpung lagi ya lumayan ngeke bro lah. Ngomongna Banjarnegara kira bisa ditebak bro. Ngomongna terang kok tiba-tiba jam 2 jam 3 itu hujan. Walah, the power of emak-emak wis tak angel langel-langel deleng polo ritinge ngendi mlakune mari ngendi. Aduh parah ke ngrugeni ke. Aduh pancen sangel langel ibu bukan membawa ibu bu ritinge bu lah. Yang apalah ngrugeni kok. Congore ramene congore gedene lah. Oh bahaya bro, hati-hati sama ini motor bro. Ngap-ngepas speknya ngering-rong. Jam main-main bro. Us congore. Amit tak. Dalane. Wuih. Congore. Oke Polo, jangan lupa di like, di komen, di share ya Polo. Tentunya di subscribe. Nontonnya aja di skip. Duh, kaya wong angele lo. Sabar Polo, sabar. Jalannya begitu rame. You know rame. Jalannya pak, sila pak, ngapura pak. Suun. Gimana? Ola nang jen. Oh kiri. Ya mandek mudun bok. Ois. Umay ngumpet teman si nang jen. Halo Polo. Oh malah lagi madang kok. Enak temen kok sehat. Wih enak ya lah. Jen. Oke ini sudah sampai di rumahnya Mas Enang ini si bocil 15 tahun punya hair ke aku kalah ke bolo jen. Bulu ke lah jelas diguyang kok. Ya wis nanti ini tak review ya sambil tak test drive apa di test rate lambu sintinya ya wis kayak lah stok jagong disit tumpe gudul ke bolo tak ngopi disit.
Oke, balik lagi dengan saya, ayo. Kita mau tak. Nah, mau transfer bolo ya tak melipir jalanan lah. Eh, bro, aku sehat. Wala, jangan sehat, bro. Sweet teman ketemu kok anjir, anjir. Ih, edan ki motor hedon teman, bro. Jan. Si motor apa ki? Honda. Keren ki bolo. Ya, oke. Wih, rame ini cok. Rame nganggu banget tapi ya teng ditung siji loro 10. Ya oke, balik maning ki. Aduh, si tangan lagi karo GL Fortuner ini, bro. Nih, Fortuner ya. F O R T U N E R. Diwaca apa jajal? Ya wis ya kuwi. Saya menepati janji review GL Fortuner ini bolo. Ini kalau knalpot menggunakan Vantera ya. Anjing panas, cok. Knalpot menggunakan Vantera. Soke iki lho, Jan Red It GB. Keren bolo. Tapi sayang motornya mesning tapi jan bulu ke lah. Iki prototipe goyang bolo. Walah orang te goyang. Opnore nang kana, bro. Aduh lagi ya. Bote jan prokol-prokol matane larat, cok. Warue cok. Waduh, jan gue. Prokol. Warnane jan aduh. Ungu-ungu purple. Ungu ya purple, bro. Ya tutup tangki menggunakan Brembo. Bote prokol. Ya iki kisaran regane ya dikalkulasi direct, bro. Ini stang menggunakan apa ki stangnya, bro? Stangnya sih nganggo apa ki? RZR. Nah, stang RZR baut prokol. Tapi sayang iki lampune jan urung demkur. Ya, kaliper menggunakan Nissan selangnya biasa lah, bro. Anggap variasi. Kalau dari segi belakang ya, pelek menggunakan Rossi, depan juga menggunakan Rossi. Ukuran depan pelek ukuran 140 apa ya, bro? Ndis ya, iya kan 140. Ban depan menggunakan FDR apa ini? Genzi. Pelek belakang juga. Ini tromole poles apa ya? Tromol poles. Duh, iki pada pakai ya konco mesra bolo. Warna-warni. Ya oke. Bane mburi menggunakan IRC. Jebule. Tebengah ke arame, cok. Aitek. Aurora, we Aitek we. Keren, keren, keren. Ini kalau angele lah. Gear menggunakan triple S set ini bolo. Triple S set. Ya kalau spek mesin nanti saja bolo. Ini saya mau pulang dulu ini sambil muter-muter berhubung semendung. Ya, ngobrol sambil pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ngene ngeslah kan enak banget, bro. Oke, tak lanjut ngulon dulu. Cuaca kurang mendukung ini, bro lah, Jan. Mendung-mendung gak ada li. Halo. Rame ini bolo. Ya kita melaku ngulon santai saja ini. Nah,
Ana apa iki ya tumben teman ya, rame ini ya. Iki bos tangi ora kendepen ya, bos saya nenggu ya. Jen. Aduh. Ya ini kalau spek klep menggunakan standar, kalau langka, aduh langka pira ya. Aduh langka menggunakan langka 70. Kalau seher kalau nggak salah ini menggunakan 68 apa 70, saya lupa tadi ini. Tuh bergerak loh. Jen, cuaca ini priwe sih ya bro lah Jen. Terang sore apa udan sih ya lah Jen. Ulu kiwa ke priwe sih ya. Congore lah. Eh, monggo. Ya oke, ini itu saya tak ngisi dulu mbok kentekan bensin bolo. Mbak. Pertama. Yuk. Ngulon, bismillahirrahmanirrahim. Berketel. Aduh ke, malah datang pegal ke, aduh, lembur apa polo, Jen. Weh, liran ngopi, alah, Jen. Ya, gue anak, gue sih di kawasan polo. Wah. Udah telat ke lah Jen. Ya Jen. Laku alon bae lah miki ya. Iki bro lah. Ini di bekel preman miko Jen. Sehat bro Jen. Suwe temen keton kok Jen. Priwe. Aduh iki malah Jen. Yes, iki perwujudane Fortuner maning bro lah ya Jen. Stange ke lah Jen. Ndepe lah ya Jen. Dilewe bengkek ya. Eh, Jen. Mas ini apa, Bolo? Halo, Bolo. Eh, itu ada si bocil-bocil itu, Jen. Tengkini bolong-bolong kayak gitu, Jen.
Ya wes sementara tak iki berhubung wis asar bro, jam telu tak asaran dulu. Ya, oke, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe tentunya. Ya wes pokoknya embo intinya sih kebalah bro, ya nek akeh selalu putih, ya njaluk pengapurane, ya begini nampake si GL Fortuner. Buluke lah ini bersih-bersih kayaknya sesudah San Mori iki belum diguyang kayaknya bolosan. Ya mungkin konten hari ini sekian dari saya. Saya akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.